Tengok pemirsa anu sejak vakansi di Lelewek Lembang, saya nanyo bian wisata anyar di Lelewek Jalan Sesar Bejuri Cihideung Kabupaten Bandung Barat. Sanajan dina usum sesalat eta wisata kalawan konsep kakiwarian teh tetap ngalarapkeun protokol kesehatan. Wisatawan bisa lalajo film bioskop diburan tina salah sahiji tenda wanci peuting. Tempat wisata di Jalan Sersan Bajuri Cihideung Kabupaten Bandung Barat nyagakeun sajumlah tenda lengkap jeung fasilitas anu ngalarapkeun prokes COVID-19. Lian ti kitu wisatawan bisa lalajo film bioskop Disney anu dipasang secara outdoor. Lantaran aya di Tegalan, para wisatawan bisa ngarasakeun hawa seger tur tiis, kukituna wisatawan diperdih mawa jaket anu kandel. Itu ngerasa nggak aman, terus kan sempit. Kayak kemana-mana juga macet, kalau di sini kan bisa dapet cuaca udara seger lagi gitu kan. Sensasi melihat nonton dan melihat pemandangan di sini gimana sih? Itu kayak bintang-bintangnya tuh di depan mata, terus ini kayaknya nggak mungkin ya bisa bikin gini di Jakarta. Soalnya kan adem-ademnya di sini dapet, kalau di Jakarta mungkin panas kali ya. Sanajan dina usum sasalad, para wisatawan teu kudu ngarasa lewang lantaran pihak ngokolakeun tempat wisata ngalarapkeun protokol kasehatan anu rekep. Timimiti jumlah wisatawan anu diwatesanan tepi ka standar protokol kesehatan sejena. Luar biasa banget, kita kaget banget. Ini padahal cuma usaha dari anak-anak muda Bandung, kita nggak kepikiran bisa menjadi sesuatu yang nasional. Ternyata ada dari orang di Bekasi, dari Jakarta, mereka sangat tertarik, mereka ingin mencari rekreasi yang aman dan juga mengasikkan. Ini ide awalnya seperti apa sih, Kang? Apanya? Ide awal. Oh. Ide awal tempat ini, kita lihat lapangan yang kosong, kita mau bikin piknik yang social distancing. Tapi waktu kita coba, ternyata anginnya kenceng, mataharinya terik, kita juga sampai gosong. Nah, kita pikir harus ada tenda nih, biar kita nggak kena gosongnya. Nah, dari situ, tenda di bawah bintang, tercetus idenya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.